Guys, balik lagi bersama gue di channel Fajar Gaming 4+ ya guys ya. Dan di sini kita bakalan bermain Pro Caravan ya guys ya. Dan di sini kita pilih kendaraan dulu ya guys ya. Kita mau pilih kita pilih dulu ya guys ya. Nah, tadi lagi nge-like ini cuy. Dan kita pilih sepeda aja ya teman-teman ya. Oke, langsung aja let's go. Dan di sini kita jalan-jalan dulu ya teman-teman ya. Untuk melihat rumah di sekitar Pro Caravan. Dan ini kita langsung aja naik ke atas ya teman-temannya. Ini sepedanya lumayan kenceng ya guys ya. Dan ini kita mau pilih rumah di mana teman-teman ya. Ini kita naik ke atas dulu ya teman-teman ya. Nah ini ada dua rumah ya guys ya di langit. Dan untuk kita bangun, dan kita pilih di sini aja teman-teman ya. Oke, kita klik ini. Dan kita pilih pilih yang mana teman-teman ya. Ini banyak juga nih. Yang bagus yang mana ya teman-teman. Nah ini aja nih. Langsung aja kita klik. Lalu dibangun guys. Oke. Yeay, udah jadi ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Dan kita lihat ada apa saja ya guys ya. Oke. Ini kita buka dulu pintunya. Oke, ini kita kunci agar tidak ada yang masuk ya guys ya. Nah, langsung aja kita lihat-lihat. Oh, ini ada tangga ke bawah dan ini kamar mandi teman-teman ya. Oh, ini apa nih teman-teman? Oh, klik E. Oke, sabar dulu guys. Oh, ini kita cuci tangan gitu, wastafel ya teman-teman ya. Oke. Dan ya, ini kamar mandi teman-teman. Jadi kita langsung coba pergi ke bawah. Dan wow, ada dua komputer teman-teman ya. Dan cukup keren juga. Dan ini kita review ruangannya guys ya. Dan coba kita lihat ke atasnya. Ada kasur ya guys. Apa kita bisa tidurin? Oke. Wih, keren banget teman-teman ya. Bagus ya guys ya. Dan oke, kita langsung lanjut aja ke bawah ya guys ya. Oke. Patah-patah ya guys ya. Oke, kita pergi keluar ke dia teman-teman ya. Ini kita buka dulu, kita klik. Nah, udah kebuka ya guys ya. Oke, jangan lupa kita kunci lagi teman-teman ya. Agar tidak ada yang masuk. Nah, oke. Nah, ini kita pergi keluar ya teman-teman ya. Untuk melihat pemandangan Pro Caravan. Dan ini kita pilih kendaraan lagi guys ya. Ini kita pilih apa ya guys ya? Sebentar guys ya. Oke, kita pilih mobil aja. Kita pilih yang ini. Oke, kita select dulu. Nah, oke. Mobilnya sudah lah. Soalnya kita naikin. Dan ya, kita pergi jalan-jalan ya guys ya. Dunia kita turun dulu guys ya. Oke. Ini masih banyak rumah yang kosong ya teman-teman. Ini kita mau kemana ya guys ya. Oke, kita belok ya guys ya. Waduh, ada yang merampok perangkasku guys. Biar tenang saja. Oh iya. Oh, ada yang ngikut guys. Oke, dia pergi guys ya. Dan kita kemana nih guys ya? Bingung banget nih. Oke, kita jalan-jalan aja di sekitar Pro Caravan nih teman-teman. Wow, ada apa nih? Keren banget coy, kita lagi bangun rumah. Ada mobil berkoi guys ya. Oke. Ini kita berhenti dulu guys ya untuk melihat proses pembangunannya. Oke, kita taruh di sini aja mobilnya. Nah, ini kita samperin aja guys ya. Oh, hello. Wow, ini ada proyek pembangunan guys itu. Itu kayak ada roket teman-teman. Wow, keren banget ya cuy. Dan ini kita pergi lagi. Kita naik mobil ya teman-teman ya. Dan ini bingung banget guys.
kita mau pergi kemana ya gitu. Mungkin kita pergi jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan santuy. Oke, kita belok ya teman-teman. Ada kolam berenang guys. Tadi kita nggak ngeliat ya teman-teman. Mungkin yang ngeliat tadi langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke. Oh iya guys, ini ada kan, ini kita kemana nih? Oke, kita masuk ke kantor polisi guys ya. Tapi gak ada pak polisi nih guys. Dan kita langsung aja pergi ke atas untuk melihat sesuatu. Wow, ada helikopter guys, tapi kita tidak bisa menaikkannya guys ya. Ini kita mau ngapain teman-teman? Oh iya, kita mau ngambil drone ya guys ya, untuk terbang untuk melihat otak pakai benda di atas. Oke, langsung aja kita skip ya guys ya. Nah ini kita sudah sampai di tempat drone ya guys ya. Oke, ini kita langsung aja gunakan drone-nya untuk terbang ya guys ya. Wih, kota Brookhaven keren juga teman-teman ya. Cakep. Oh ya, ini kita terbangnya mau kemana ya guys ya? Ini kita keliling-keliling aja. Kota Brookhaven gede juga ya teman-teman. Banyak bangunan-bangunan. Dan ya itu juga ada sekolahan. Ada apa lagi nih teman-teman? Oh itu tadi di ujung ada kantor polisi yang dekat sama kolam renang ya guys ya. Oke, di sini ada tulisan 2024. Nah oke, ini kita bingung banget teman-temannya. Ini mau kemana gitu? Oke, di situ ada tulisan H untuk helikopter mendarat teman-temannya. Oh, di rumahnya di atasnya ada untuk tempat helikopter guys. Oke, di situ ada apa tuh? Ada pantai teman-temannya. Dan di ujung juga ada laut. Nah, ini kita aduh bingung banget teman-teman. Kita sampai pusing guys. Ini gimana cara turun ya teman-teman? Oh ini ada klik melompat teman-teman. Coba kita klik nanti guys ya. Oke, kita klik. Ih, kita turun guys ya. Tapi tidak ada parasut ya teman-teman. Oke. Nah, kita langsung aja lanjut ke bawah. Dan ya, ramai banget guys. Oke. Itu tulisannya Happy New Year guys ya. Nah oke guys ya, tadi keseruan kita bermain di Brookhaven. Dan cukup sampai sini aja. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Di next episode kita bakalan bermain Roblox lagi teman-temannya. See you, bye-bye.